Apa kabar nih semuanya? Wow, semoga pada sehat dan puasanya lancar ya teman-teman. Oke nih teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan langsir lagi nih. Yang dimana langsir kali ini akan melangsir kereta api yang anjlok nih teman-teman. Wow, lihat deh di sebelah kalian tuh ada kereta api ekonomi ternyata teman-teman yang sedang berjalan tuh. Nah, sekarang kita ada di stasiun Wonokromo, yang dimana di sini itu banyak sekali kereta yang dialihkan. Ayo, tahu nggak kenapa keretanya dialihkan? Nah, benar. Nah, di stasiun depan kita di sepanjang itu ada anjlokan kereta api ketel teman-teman, atau BBM minyak ya. Nah, sekarang kita ada di stasiun Wonokromo nih tuh, menggunakan kereta api penolong. Oke teman-teman, jadi misi kita kali ini adalah menarik kereta ketel tuh. Wow. Nah, sekarang ini pukul 8 malam teman-teman, yang dimana cuacanya hujan tuh. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Nah, sekarang wesel ini kita harus geser dulu nih teman-teman. Nah, ini kita geser ke kanan ya, ke kanan. Nah, yang ini ke kiri benar, dan yang ini kita geser ke kiri, ke kiri. Oke, dan yang ini ke kanan, dan yang ini ke kiri. Set. Oke. Nah, di sini saya menggunakan rute dari by Afta teman-teman tuh. Nah, di depan itu ada semboyan 5 teman-teman berjalan. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan perjalanan ya menuju stasiun sepanjang nih. Nah, di sini kita akan mendapatkan semboyan 4 6, maju dan dibalas 8 kah, bunyikan suling. Oke, sekarang kita jalan teman-teman. Nah, ini dia nih, kita meninggalkan stasiun Wonokromo ya, tuh menuju ke arah stasiun sepanjang. Oh, kita menggunakan kereta penolong teman-teman yang model terbaru. Hehehe, mantap ya. Tuh. Oke teman-teman, di depan kita mendapatkan semboyan 11B. Awas, wesel menuju belok. Nah, di depan juga sama. Oke, sekarang kita mulai maju teman-teman. Tuh ya, keren ya, keretanya berwarna kuning, mantap. Tuh, kita melewati kota nih teman-teman. Oh ya, perjalanan kita lumayan panjang loh ini teman-teman. Nah, di depan ada semboyan 8E batas sosir. Tuh, sekarang kita meluncur nih ke lokasi anjlokan teman-teman ya. Mantap. Kita melewati kawasan padat penduduk ya. Nah, jadi kereta api anjlok ini pas banget di perlintasan dekat stasiun sepanjang teman-teman, yang dimana kereta api ketel ini atau gerbong ketel itu mengganggu perjalanan kereta api yang lain ya, yang tadian dia lewat sini, jadinya dia diputer deh lewat yang tadi tuh sebelah kiri ya. Aduh, jadi mengganggu banget di perjalanannya teman-teman.
Tuh, kereta penolong first aid, asik, mantep ya. Nah, di depan semuanya 8 kak, bunyikan suling. Tuh, ini kita malam-malam ya melakukan langsiran ya teman-teman ya. Dan cuacanya juga hujan lagi teman-teman tuh. Semburan 8 mendekati sinyal masuk. Nah ini dia nih, dikit lagi nih kita tiba nih teman-teman di lokasi anjlokan ya. Nah di depan semburan 9A2, awas sinyal utama berhenti. Nah ini dia nih, sinyal utama berhenti. Nah karena sinyal utama berhenti, nah kita diizinkan untuk maju teman-teman ya, karena kan kita melangsir, bukannya melakukan dinas kereta api. Nah di depan kalian tuh, kalian lihat deh. Nah di sini kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Tuh, waduh, tuh. Anjlok teman-teman nih. Tuh, aduh. No ya. Wow, rangkaian Pertamina nih punya Surabaya nih anjlok di perlintasan dekat stasiun Sepanjang. Nah, ini dia nih stasiunnya nih. Tuh. Stasiun Sepanjangnya ya. Aduh, ada-ada aja nih teman-teman ya. Tuh, mana hujan-hujan lagi malam-malam anjlok lagi. Aduh, no teman-teman. Kalian lihat deh. Ya, tuh ada Pak Polisi juga, ada warga juga teman-teman. Lagi pada membantu ya, untuk mengevakuasi rangkaian Pertamina ini yang anjlok. Tuh, coba kalian lihat deh, no, buginya no, keluar jalur ya. Tuh, lagi diganjel sama balok teman-teman, no. Tuh ya. No. Tuh teman-teman tuh keluar jalur tuh anjlok tuh ya, no kan, anjlok kan tuh. Ini juga nih sama nih anjlok juga nih teman-teman tuh. Jadi buginya itu keluar jalur ya, tuh diganjel sama balok teman-teman. No, mau diangkat ya, ini lagi mau diangkat ya. Tuh, oke teman-teman, sekarang kita menunggu dulu ya, menunggu evakuasi ini dulu nih. Nanti kalau sudah diangkat oleh petugas-petugasnya, lalu kita dorong ini ke stasiun Sepanjang teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke teman-teman, sepertinya oh udah kelar ya. Oh udah selesai teman-teman. Tuh ternyata udah selesai dia nih. No, udah dinaikin teman-teman tuh, buginya udah dibenerin ya. Tuh sekarang dia udah naik ke atas deh, no udah pas ya. Tuh udah ada di rel tuh teman-teman tuh, no ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendorong ini ke stasiun Sepanjang. Nah ini dia bener nih ke kanan. Nah oke, sekarang kita akan mendapatkan semboyan 46, maju dan dibalas 8K, bunyikan suling. Oke
Oke, kita maju teman-teman. Nah, ini dia nih. Kita akan segera maju nih teman-teman. Tuh. Kita akan mendorong rangkaian Pertamina ini ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan semboyan 47A perlahan-lahan. Oke. Selesai, kita langsir nih teman-teman. Dan sekarang kita akan mendorongnya ya. Tuh. Kita akan mendorong nih teman-teman, mendapatkan semboyan 46. Maju. No ya. Tuh, akhirnya selesai juga nih teman-teman nih. Waduh, mantap ya. Nah, di depan kita akan mendapatkan semboyan 11A Wesel menuju lurus. Mantap. Tuh ya, ini nih gara-gara dia nih teman-teman, banyak yang anjlok nih, aduh. Oke teman-teman, di depan kita akan mendapatkan semboyan 48, berhenti. Nah, nanti rangkaian ketel ini akan dibawa ke Surabaya lagi teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira begitu aja ya untuk dinas langsir kali ini. Nah, kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Tuh, keretanya keren ya. Hey, oke, sampai jumpa. Bye-bye. Akhirnya kita berhasil menarik gerbong ketel. Yeehee.